الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Saking jeron kurung sing dhuwur. Wajibu al-wudhu li kulli fardin kattayammum li baqa'il hadasi. Kanggone wong wadon sing istihadah, tata carane wudhu padha karo bab tayammum. Wajib bulan wajib apa al-wudhu wudhu li kulli fardin kados saben-saben salat fardu kanggone wadon sing istihadah. Kat tayammum kaya dene tayammum alasane apa? Libaqa'il hadasi karena tetap yang hadas, karena selalu hadas terus, darahnya selalu keluar. Titik wakadalan kaya mengkono-mengkono tawa teman ya. Sit balik ke tembundi. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono ya jibul wudu li kulli fardin. Dua persis. Tajdidul asabati utawi memperbarui softek. Tajdidul asabati utawi nganyar-nganyari memperbarui softek. Setiap sholat ganti sabtek, setiap sholat ganti sabtek, dan juga harus wudhu. Bila sokin dalam kaul kang luwe soke. Wa ilam tajul senejan ora geser atau ora ambrol, ora geser mawon. Wa ilam tajul senejan ora geser opo ngasobah ngan mau dingiha saking panggonan yang ngasobah tetap kudu wajib ganti softek. Manakala setiap kali arep ngelakoni sholat fardu wa ilan tazul ngan mau dingiha wala zoharo ngatope mari wa ilam. Wai wala zuhara lan senajan ora nampak, ora pertelo nampak apa adam mudarah bijawani biha ana ing tepis wiringe ngasobah, sekelilinge ngasobah, sekelilinge softek. Kiasan krono madakan ngala tajdidil wudhu ingatase nganyar-nganyari memperbaharui wudhu. Ini kaul pertama. Kaul kedua lebih murah. Wasani utai kaul yang kedua iku la yajib ora wajib apa tajdiduha. Apa tajdiduha nganyar-nganyari kebaut asobah nganyar-nganyari asobah atau softek. Kalau kedua ini illa idha zalat kecuali hari kalane geser atau tiba apa ngasobah ngan mau diiha jatuh atau ucul ngan mau diiha saking panggonan yang asobah panggonan yang softek. C
syawalan kelawan tiba toklan geser lahu kadue mau diihat detengin lahu ikut tetap kadue mau diihat wakohah iki mboten kobar niki sebab orang ana muktadani lahu kade mau diha waqa'a rit wakmun waqa'a terjadi al-zahara atau nampak obat damu darah bijawani biha ana ing tepis wiringing asobah wahai suki lalan sekiranya dan ucapakan apa bitaj didiha nganyar-nganyari asobah softek fatajidu mongko menemukan sopo wadon daman ing darah ya ta'alaku kang gin niku tajadada patajidu niku patajadada mayangge patajadasanes tajidu niku patajadada ngerti jadada orang bisa nggak wadon nganggo jadada yu jadidu tu jadidu ben ketemune iya fatu jadidu mongko nganyar nganyari sopa wadon ma ing sesuatu mani barat darah ya tahan laku kang tememplek opo ma biha ono inga sobah kena kora paham betul bingung bisa kata jidu daman jad dadayu jad itu fatu jad didu maya ta'alaku nek kudu dikontrol kalau sorot fatu jad didu mongko nganyar nganyari sopa wadon maing sesuatu ya ta'alaku kang tememplek apa ma biha ana ing asabah utawa sotek nyatane min ghuslil farji saking membasuh farji begitu arep ganti sotek dibasuh farjine min ghuslil farji saking membasuh farji waib dalil kit nganti lan ganteni kapas jadi ngeten sampai nang lagi istighadah nek karo softek tok ora cukup sedurunge kowe pasang softek verjine di tangsel karo kapuk itu kalau istighadah tapi nangsel aja kejeron kejeron sampai anggota batin maka digawa sembahyang dadi ora sah mergo nyambung karo anggota batin. Anggota batin adalah najis. Jadi tadi saya berbicara softek kanggone wadon sing istihadah nek arep masang softek niku perjine disumpel disit karo kapuk ngoten. Di samping ganti softek dan membasuh perji wa iddalil fit'ati lan ganti kapuk allati yaqidnah bi fammihi kang ana ing cangkeming verji detek walau ing kota adam wa badal wudu ini bab istirahat walau ing kota ngalan lamun mandek apa damuha daring wadon badal wudu indam sase wudu bar wudu komandek
malam ta'tad lan ora membiasakan orang adat ora biasa ora biasakan sapa wadon ing kita aha ing mandegeng dam wa audaha lan kembali neng dam untuk keluar lagi au i tadat atau membiasakan sapa wadon adat dalika ing mengkono ing kita lan aud ing kita ahu lan audahu sedangkan wawasa alan esi jembar apa zamanul jembar ku dawa apa zamanul ing kita i wektu ning mandegeng darah bihas bil adati kelawan kadar ukuran yang adat kebiasaan wong wadon itu kena-kena kalimatnya wudu wuduan orang alif lamnya apa? An alif lamnya apa? Al wudu begitu bare wasolata anak alif apa? Lagi sing dadi atur apa salah tulis apa ya? Wasangan itu dadi maf'ul memuat wuduan ing wudu. Nah gini kok wasolata ya? Wudunya wasolatan di sini. Dadi ngatope wawasa azaman al ing kita mandegeng darah cukup untuk wudu lagi. Ini kulo. Wudu an ing wudu wasolat talan lakoni ing solat bon pingile beda beda biakol lima kelawan luwe sitik yang waktu yung kinu kang mungkin apa ma wajib mongko wajib opal wudu wudu bon matan mong niku istikado arab solat maka dibongkar softake dan kapuke kapuke dia nyari softake dia nyari terus wudhu berwudhu rung sholat kok mandek darahnya gitu rupes ya wong wadon iku rupes nih ruwet banget nih berwudhu kok mandek darah istikadoe maka wajib balwudhu maka bagi perempuan itu wajib wudhu amma fil halat utayna pon ing dalam tingkah al-ula yang pertama balik ikhtimali syifah ilan mongkok krono diemperakan waras atau mari kalau istikado wal aslu tayasini ku adamu audid dami orang anane kembali ning dam untuk keluar lagi wal aslu tayasini ku adamu audid dami orang anane kembali ning darah keluar detek wa amma fi saniyati utanapun ing dalam masalah yang kedua iku fali imkani ada il ibadati mongko krono mungkine nekani ibadah min gari muqaranat dihadasin saking tanpa fa'ala yufa'ilu mufa'alatan korona yukarinu muqaranatan min gari muqaranat dihadasin saking tanpa bebarengan hadas hadasin iku mau mergo metuning darah terus mengalir terus nukar hadas terus sebab kembalinya maring batalin wudu khuruju syai'in min ahadi sabilaini metu ning sesuatu saking dalan ngarep lan buri niku ndadekno batal wudune ateken dadi batal dadi hadas bon kalau ada mengkalaman kembali apa damu darah qoblah imkanil wudu dalam sadurunge kok nganging wudu burung wudu kok kembali lagi metu was sholat ilan kok nganging sholat burung sholat kok darai metu maning bil halat ini in dalam tingkah loro fa wudu ha mongkoti wudu ne wadon iku bakin masih tetap bihali iklawan keadaan wudu ha
tusoli alaih sholat sopo wadon bihi klan wudu uha walau lam yasa ana jawab apa ora walau lam yasa lan lamun ora memuat ora cukup wektune apa zamanul ing kitai waktu ning mandeging gedhe adatan ing dalam adate bagi perempuan itu orang memuat orang cukup al wudu'a ing ginawe wudu wa sholat lan ing kanggo nglakoni sholat. Kalau begitu sholat mongko sholat sapa wadon bi wudu iha klan wudune wadon falo imtadda mongko lamun memanjang mudud madaya mudu madan mudud memanjang falo imtada maka lamun dadi mudud memanjang mopal azzaman wektu bihaisu yasa'u klan sekirane memuat cukup apa zaman ma ing perkara dukira kang den sebut apa ma ateges nggo wudu nggo salat wakot salat lan teman-teman salat sapa wadon bi wudu iya klan wudune wadon tabayana kalau begitu mongko tabayana mongko pertelok jelas apa butlanul wudu'i bataleng wudu was sholati lan bataleng sholat ribet banget wong wadon dunia rampung paslun idza ra'at damman li sinil haidi idza ra'at tadi kalane roh atau ningali sapa wadon daman ing darah li sinil haidi maring taun ing haid tegese wis mencapai 9 tahun kowe bocah kuada darah keluar dari perji li sinil haidi akal dihiyo sidik-sidik haid jadi batale haidi badaleng haidi fa'ak sarihi mongkoluwi akeng-akeng haid kembali undang-undang batas minimaleng haid sedina sewengi maksimale 15 dino umumnya 6 atau pitung dino walam yakbur lan orang liwati apa daman apa darah orang liwati aksarohu ing akeng-akeng haid tidak lewat 15 hari ailam yujawis tegesa orang liwati apa dam apa darah hu ing aksarohu berarti 15 dino fakana fakulluhu maka-maka kalau begitu fakulluhu mongko sekabian ing darah yang keluar bagi perempuan yang permulaan keluarnya tidak melewati 15 hari iku khaidun haid jenenge aswada iku ireng kana ana apa dam au ahmara atau abang baik darahnya hitam merah tua atau merah au askara atau kelawu itu pula baik mubtadi'atan mubtadi'atan iku wadon kang pemula pertama metu darah 9 tahun ini mubtadi'atan iku wadon pemula kanat ono sapa wadon au mubtadatan atau wadon sing biasa haid berarti wis berkali-kali tawayarat kang rubah kang owah apa ada duha ada teng wadon aula atau ora mencolot-mencolot ataupun tidak illa ayakuna kecoba yento ono iku ngaleha ingatase wadon apa bagiatu tuhrin sekeri-keri neng suci ka'an ro'at
kaya yen to ningali atau weruh sapa wadon. Salah satu ayamin ing telung dina weruh daman ing ketih telung dina metu keluar darah 3 hari. Summa isne asara temulin ningali ing rolas dina ningali niqaan ing suci. Summa bi salasi ayamin summa salasata ayamin temulin ningali ing telung dina ningali daman ing darah. Suma ing koto atemuli mandek opo dam fasalah satul akhiratu rungokna ke wong wadon repot banget ngurusi khaituli melaku bubur dari wong wadon yang dosa tok kayak gini pada warga mengaji begini pada warga mengaji kayak ngurusi barangmu pengen diri semumetan derek. Sudah jelas begini pentingnya urusannya karo sholat pada orang yang ngaji. Cilakalah bagi perempuan yang tidak bisa ngatasi haid. Cilaka sholat orang gena. Banyak yang salah, banyak sholat yang ditinggalkan, banyak sholat yang tidak sah. Fasalah satul akhiratu mongkote telu al akhiratu kang akhir terung dino damu fasadin iku damu fasadin darah rusak ateges istihadah la haidun bukan darah haid yang sering tercontoh nama kau undang-undangnya sampai kudu raklalen batas minimal haid sedina sewengi umumnya 6 atau 7 dina agak yang haid 15 dina ini kau patokan. Bocah wadon niku ngetokna gede telung dina dang setelah suci lebih dari 15 hari. Sebab undang-undang suci niku adalah 15 hari. Aqallu tuhri khamsat ta'asara yaman. Batas minimal yang suci adalah 15 hari. Wala hadda li aksarihi. Adapun agak-agak suci tidak terbatas. Bisa perempuan rong bulan, tung bulan, patang bulan tanpa mengeluarkan haid bisa juga terjadi. Itu bukan penyakit, hanya terlambat saja. Wong wadon iku ngetokna getih telung dina. Salasata ayamin muttasilan. Ser mandek jebret. Sebab sudah melebihi aqallu batas minimal maka langsung hadus suci sih ser 6-12 hari urung sampai 5 kok metu darah lagi telung dino maka darah yang keluar kedua tadi sebelum masa sucinya mencapai 15 hari maka darah itu disebut darah rusak ataupun darah istihadah bukan haid. Patokane kudu tepat. Sebab aqallu tuhri khamsata asara yaman batas minimal yang suci kuwi 15 dino. Aja saben metu darah dianggap haid. Saben metu darah dianggap haid. Demakan atuhru bainal haidu taini khamsata asara yaman kula apal kawit mbe sepit niki undang-undang niki sebab engko bakal ketemu bojo ngurusi barangnya sing wadon nek ora bisa ngurusi barangnya sing wadon mlebu neraka kabeh selanangane swadonane begitu pada orang ngaji begitu pada orang ngaji. Undang-undangnya atuhru bainal haidu taini aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asara yaman batas minimal yang suci antara dua haid itu adalah 15 hari manakala ada suci kurang 15 hari
karena keluar darah lagi, maka darah itu bukan darah haid. Contohnya wau, telung dina metu darah, terus mandek jebret. Itu perempuan wajib adus terus sholat. Baru 12 hari urung nganti 15 kok metu darah lagi, itu bukan darah haid. Maka tadi golek sholat, golek wudu karo keterangan sinang ngarep. Ya gue setiap waktu wudu-wudu dan setiap waktu softeknya harus diganti, dan kapuk penyumpelannya pun kedah kudu diganti, ditajdid. Maka yang 3 hari yang atau metu 5 dina sing telung dina nanggon wektune adalah 13, 14, 15, sing rong dina di luar 15. Maka sing telung dina bukan haid, yang 2 hari disebut haid. Paham apa para kowe pejabatun? Paham apa ora? Metu 5 dina, nggo pendan metu 5 dina. Padahal masa suciku baru 12 hari. Nemberolah dina suci kok metu maning ser nganti 5 dina. Kowe kudu paham hitungan. Sing telung dina masa suci karena nggo ngelengkapi 15, darah yang keluar selama 3 hari itu bukan haid. Setelah 15 hari berarti 45 nih, berarti 2 hari itu adalah haid karena darah yang keluarnya setelah 15 hari masa suci. Yang masih di dalam 15 hari maka itu bukan disebut haid. Niki wong wadon urusane. Mulane wong wadon golek lanangan niku sing ngerti agama. Sing ngerti hukum haid. Aja golek di dunia karo ganteng. Sing lanang ganteng awong kocelok orang di hukum haid, percuma kowe dadi mlebu neraka bareng karo sing lanang, sing lanang. Golek to calon suami sing santri, sing ngerti hukum agama, secara khusus sing ngerti hukum haid. Nek orang di hukum haid, kowe dadi cilaka oleh dadi bojo. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalah satul akhiratu damu fasadin la haidun. Lakara menyebutkan sapa Imam Nawawi dalika ing mengkono-mengkono niku ra'at salah satu ayamin daman dhuwur. Ka'an ra'at salah satu ayamin daman suma isna asara asara niqa'an niku dalikan niku fi syarhil muadzabin dalam kitab syarhul muadzab mufarrikan hale wong kang memisahkan membedakan mufarrikan hale wong kang memisahkan atau membedakan tak contohkan ben kenang ke kepahaman dasar ini malah di roh lupat moh enam turwayu sangat turun silat Allah silat berkati malah niki telung dinahe mandek jerit kita empat nomor 60 sangat bagus lah sholat. Pengerjaan ini metu kait maning nih, ini metu kait maning nih. Niki di sana di mola sepuluh masa suci nih, cici lorong dulu bapak demo tuh udah sangat bagus lah. Baru 12 hari kemutu kait, terus dina nih. Maka yang 3 hari yang akhir ini bukan disebut haid. Mergo urung netepi 15 dina suci atau mungkin metu sampai 5 darah 5 dina. Nah. Cikrok do patno. Niki terus niki darah keluar. Ditung kene mandekan kene kita ditung di sana 15 dina burung cikrok do pat nam itu golu sana sepuluh selawat nemberolas dina kok metuman jret berarti ini bukan darah kek
Tegak kata limolas. Nah, kini mau senang kene. Tinggal satu hari ini. Maka yang dimaksud head adalah yang satu hari ini di samping empat yang depan. Krona, tegak, badas, limolas. Nikilah head. Karena waktu ini selesai limolas dina. Cik, tak lupa, mok, lentu. Karena tegak, badas, limolas. Yang tiga hari atau empat hari ini sebab negunya nang sing patang dina niku disebut darah istirahat, kondisi ini tetap sholat disebut darah rusak. Yang satu hari di sini inilah darah haid. Paham apa apa? Niki patokan ini molas nih, dimolas, urung dimolas, kalau itu darah maka darah itu bukan darah haid. Sedangkan meduni sampai lembang dina netepi limolasnya adalah patang dina, maka hanya sehari yang akhir dari limang dina itu dah yang dimaksud darah head. Iku patokannya ngoten. Wa aksarul haidi akolul haidi homsata asara yaman, batas minimal yang suci antara dua head adalah 15 hari. Kapan darah keluar sebelum 15 hari suci, maka darah itu tetap disebut darah rusak ataupun istihadah. Selebihnya dari 15 hari itu baru disebut darah haid yang kedua atau yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketendikan. Wasofrotu utawi darah kuning lah mengkona anak hitungan. Tek pelajarkan bab zawalul manik lan jaal manik. Wong wadon iku metu darah 6 dina. Sehari, dua hari, tiga hari warnane ireng, abang kuat, abang tua. Gue mulai pada bejat di wong wadon iku nang tengene iki. Jadi lara telu mana nambah berarti itu ini gak contoh sementara di 4, 5, 6 telu dina itu darah aswad dalam lebu 4, 5, 6 terus ganti ahmad. Maka bocah wadon head niku saben dina kudus ngingu kapuk, saben dina ditutul warnanya masih ajek apa berubah. Aduh ruwet deh ngurusi bolongan kaya gue ya, kaya gue bingung pada gue buron gumun kok. La ilaha illallah, ngeri betul kono. Sing telung dina abang tua, begitu patang dina nih terus mulai abang nom. Dari awal tam sing ireng karo sing abang tua, sing ireng telung dina sing abang tua niku telung dina, maka hede niku mung cukup telung dina tok, sing abang telung dina niku sudah bukan darah head. Ayo bunda tok nang man ora nana kaya iye ndak ada. Yang tiga hari yang kedua itu sudah bukan darah head lagi. Berarti wis wajib sholat, ngertimu itu lah ngerurung mandek ya urung sholat. Padahal dilihat warnanya, bila warna tua ada di depan, maka warna muda yang di belakangnya itu sudah bukan haid lagi. Maka hakikat kewajibanmu wajib sholat selama telung dina sing akhir, walaupun masih keluar darah, tapi darah itu sudah mulai menurun warnanya, mulai memuda dari warna yang pertama. Maka tiga hari yang kedua niku sudah suci sampean mulai kudu nek ora kapuk ya kapur. Saben dina niku ditetitul mau disimpan hari kemudian ditul maning sudah mulai berubah warna apa belum, ataupun sebaliknya tiga hari semu kuning atau tiga hari merah muda. Yang tiga hari ke belakang kok merah tua, itu pun yang merah tua itulah
yang dianggap head, yang merah muda di depan bukan head, baru tahu, oh berarti sing telung dinawingi warna lebih nom berarti bukan head dong. Lah kowe wajib ngodoni sing telung dina. Sebelum keluar darah yang warna tua 3 hari yang kedua, kamu belum tahu ini darah head apa bukan. Setelah ada pemindahan warna, kok jadi menua, jadi semu ireng. Setelah 4 hari, 5 hari, 6 harinya kok semakin apa niku warnanya semakin tua, pindah tua. Maka 3 hari yang di depan itu bukan darah haid. Maka kowe wajib ngodoni sing telung dina. Sing telung dina mburi itu yang dimaksud haid. Ruwet mbok, kayak gue rekam ngaji. Kayak gitu pada rekam ngaji. Gara-gara barangmu ndak tekna dosamu seumur hidup. Aja saben metu dan saben keluar darah mandek itu baru berhenti itu dianggap haid semua. Nanti dulu dilihat warnanya dong. Biasanya warna tua ada di depan, warna muda ada di belakang, atau di depan warna muda kemudian berapa hari kemudian jadi warna tua. Maka yang tua itulah, warna darah yang tua itu yang disebut haid. Selainnya adalah darah istihadah, bukan haid. Bodoh ngono. Aku sering gobor-gobor ngaji, ngaji ngudul haid, ngudul haid. Pada orang ngerti urusan yang haid, asal metu getih dianggap haid kabeh, berapa hari kau tinggalkan sholat dan berapa hari kau orang ngodoni sholat. Sing mestinya itu bukan darah haid, tapi mergo kau orang ngerti ngelmu ning haid dianggap darah haid. Itulah resiko neng wong wadon melaku bebedati wong wadon. Tapi begitu pula wong lanang pun harus tahu masalah haid, nggo didik sing wadon. Nah, karena kurang ketinggalan munekat aja kiri pada bocok, mestinya kayak gitu. Nanti kena dosa tok kurang ketinggalan munekat malah keburu bocok. Bismillahirrahmanirrahim. Wasofratu wal kadaratu, wasofratu utai darah kuning, walkadurotulan darah budak aikulun tegesi saben suwici minhuma saking sofroh lan kadaroh iku haidun, merupakan haid. Budak karo bening tidak menjadi persoalan, tapi warna tua dengan warna muda akan menjadi persoalan. Iku haidun disebut haid bila sokin dalam kalkang tului sokai mutlakon kelan mutlak. Lanahu kota mensetuhune kulun min huma. Lanahu kota mensetuhune kulun min huma dari kuning lan budak. Konten perbedaan bau. Mulai kudu nyekel kapok. Baunya nasing bacin banget sekian hari. Terus kemudian kental sekian hari. Niki tidak semuanya darah yang keluar dianggap haid kabeh. Ada perbedaan tadi warna muda dan warna tua. Ada bau ambu pun beda-beda. Ana sing leteng banget berapa hari. Terus mandan amis berapa hari. Aduh ya Allah, rubes temen ya. Terutama sing di barang kudu ngerti hukume. Pada peong di motor kudu ngerti hukum lalu lintas. Pelasake mutlakon yana hukoto maksudnya kulun min huma iku al aslu dati asli neng haid. Biman dalam perkara taro kang ningali hu ing mak, ma ibarat darah. Sopal mar'atu wadon bi zamanil imkan ing dalam zamane mungkin ing metu darah. Wasanu tekol yang kedua ikulah ayelah haidun. Wasanu tekol yang kedua ikulah tidak disebut haid. La barike maring haidun filaso. Salah poli anahu koto maksudnya kulun min huma. Salah satu dari dua darah yang beda situasinya, kuning dan kental. Li anahu koto maksudnya kulun min huma ikulai sawaranono. Apa kulun min huma oranono iku ngalalauni dami. Netepi ngatasi warnaning darah al-muqtadi kang umum atau kang ngadat. Illa fil ayamil adati kecobain dalam piro-piro dinaneng adat. Dinaneng adat
bahwa mangkote dam pihak ing dalem, bahwa mangkote dam pihak ing dalem. Al ayam al adat iku haidun disebut haid ittifaqan kelawan permufakatan para ulama. Wakilalan den omakan apa angka kene kita sih bingung, makai kula tulisaken jadwalnya sing disebut ja'al manik wa zawal manik. Wakilan den omakan apa yustaratu den sarataken fikoni ing dalam ananing dam aneko haidun disebut darah haid fi wairiha indram liyane ayamil adat di luar hari kebiasaan. Apa sing den saratakan niku fangile tembuli takut dumudamin kawiyin, takut dumudamin endingini ning darah kawiyin kang kuat kaya mau telung dina warnane abang dua, telung dina yang kedua kok merah muda. Maka yang disebut haid adalah yang tiga hari di depan tok, adapun yang tiga hari merah muda itu bukan darah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sing yustaratu takut dumudamin dingin ini darah kawin kang kuat kuat in dalam warnane. Nyatane kuat pe mu'min aswadin saking warna ireng, au ahmarin au hamrotin atau warna abang ngalahi ngatasé kullun min huma wakila lan denomakan wata akuruhu nganhu wata akuruhu lan akhireng kawi nganhu saking kullun min huma wata akuruhu lan akhireng kawi ngatope maling takut dumudamin niku. Wata akhuruhu mulane ru mboten kena ro ranget ora kena ri ngatofe maring taqaddumu dammin qawiyin wata akhuruhu lan akhire qawiyin yang katakanlah yang tiga hari merah muda yang di depan kemudian tiga hari yang di belakang kok merah tua ngan husaking kulun wangalah hada ini lan ingatase ikilah kaol loro wangalah hada ini lan ingatase ikilah kaol loro yakfi mencukupi apa aikadrin min kawin bagi lala buddha yakfi mencukupi apa kaol ambil salah satu di antara dua kaol kalau pengotan wangalah hada ini lan ingatase ikilah kaol loro yakwi mencukupi apa kaol salah satu di antara dua tinggal pilih aikadrun minal kawi aikadrun tegese mencukupi apa kadar ukuran minal kawi saking darah kang kuat wakilalan dan omakan apa labudha min yaumin walailatin labudha tan kena ora mau tidak mau darah yang keluar pi mau apa min yaumin sedina walailatinan sewengi netepi batas minimal yang haid hada utai kilakil iku ma keterangan hukum firototi kang kesebutin dalam kitab rodoh wasli alan asli yang rodoh wafi syarkil muadab bilan kesebut pula in dalam kitab syarkil muadab la farko nakar dikait arkit wafi syarkil muadab bilan iku tetap in dalam syarkil muadab la farko utawi ono kalimat lafarto walafarko maknane lafarko rano beda iku mujud fi jiryanil khilafi in dalam lumakuneng khilaf fi jiryanil khilafi in dalam lumakuneng khilaf tetap khilaf penal mubtadi hati antaranya perempuan pemula yang pertama keluar darah haid setelah masuk umur 9 bulan disebut mubtadi'ah penal mubtadi hati antara wadon sing pemula wal muqtadati lan wadon kang wis adat biasa haid ada pemula ada yang sudah biasa lancar wa hikayati wajhin atau pemdur wa hikayati wajhin lan fi atau pe ana fi nika wa undur fi syarhil muadzab padu kudu triti sing maca kitab kudu teliti aiu entok dari gampang apa maca kitab wa hikayati
natape fi hikayati wa hikayati wajin lan ing dalam hikayah kang yaiku wajah tertentu fil wakingi ing dalam darah kang terjadi fil ayyamil adat ing dalam piro-piro dina sing adat umumnya memang metu darah bistirati takotumi dami aswada dengan syarat dinginineng darah kang ireng au ahmaro ngato memeling dam au ahmaro to darah kang abang ngalai ngalai ngatasi kulun min humani kawan duur. Seulang lagi nangkon takut dumu dami aswada au ahmaro. Tiga hari yang ke depan darahnya hitam merah tua, tiga hari kemudian darahnya merah muda. Niki karepe ngoten. Maka yang dimaksud haid adalah hanya tiga hari yang di depan, tiga hari yang di belakang bukan haid lagi walaupun masih keluar darah, tapi ternyata darahnya sudah menurun warnanya. Muqtaridan hale bertentangan merlawani bidzalika kelawan mengkono-mengkono istiratu taqaddum. Ngala rafingi ngatasi imam rafingi wa wairi hilal jani rafingi fi apa kalimatnya nun apa fangar be sadrungi fa fi nafihi in dalam orang anakan meniadakannya rafingi dan wairi fi nafihi in dalam meniadakannya orang anak akan yang rofingi dan wedi. Orang anak akan mengadakan al khilafah ing khilaf fi ing dalam kol. Nah, niki sing kok patokan. Gambar mana? 6 dina. Kita lupa menang. Kenau sing irang nangarap. Maka ini yang dimaksud hei, ini yang hitam ini namanya hei. Yang ini sudah berhenti haidnya ataupun sudah dianggap suci karena darahnya sudah memuda, ataupun sing hitam ada di belakang ini aswad. Nah, ini ahmar. Mau tak ngomong, nah pertama itu turun dinasar merah muda atau merah empat darinya pun jadi dua. Maka inilah yang dimaksud hei, yang ini bukan hei. Kamu baru tahu, oh berarti sing belum dinangarep kae wingi dudu hei, maka wajib ngodoni. Ini banyak sekali model kayak gitu yang dilipat nang wong wadon dianggep kabeh hei kabeh kayak gitu. Ndak, warna yang tua itu yang hei, warna yang muda adalah bukan haid, baik yang tua di depan ataupun yang tua di belakang. Repot mbok, dosa tok ngoten iki. Banyak sekali hari-hari yang kamu tinggalkan sing mestine kudu dikodoni karena anggapanmu darah itu adalah darah haid sehingga kamu berhenti sholat. Rampungan haid terus tidak ngodoni darah yang muda berapa hari terjadi. Ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila labuda min yomin walailatin. Asal ini semuanya sudah melewati akal, sudah melewati sehari semalam. Nekurung nanti melewati sehari semalam kemudian suci, itu bukan haid itu namanya. Sudah suci teng, sudah natepi lima dina, mungkin fitrah dina suci, terus keluar darah hanya 2 jam atau keluar darah hanya 6 jam baru itu bet orang metu maning, atau keluar darah hanya 12 jam kan urungan tiba di jam terus bet mandek, maka darah itu bukan darah haid walaupun sudah masa suci sudah melewati 15 hari tapi belum mencapai lailun yaumun walailatun
belum mencapai batas minimalnya haid, maka undang-undang itu kudu dicekel. Aqalul haidi lailun wa yaumun wa lailatun wa ghalibu situn aw sab'un wa aktsarul haidi ay aktsaru 15 yauman wa aqalu tuhri bainal haidataini 15 yauman wa aktsaruhu ay aktsarul tuhri la hadda. Niku aja jangan dilepas kang pikiranmu. Maka tadi darah yang keluar hanya mungkin 15 jam, urung sampai sedina semalam, terus mandek jebret, darah itu tidak disebut darah haid. Kan metune sawise 15 dino, sudah di atas 15 hari, iya, tapi darah itu urung netepi aqalul haid, belum netepi batas minimal haid, urung sampai sedina sewengi, maka darah itu padahal wis nebrak subuh, zuhur, ngasar mungkin. Metune satu yang subuh, zuhur, ngasar, maghrib, isya, kan urung nganti sedina sewengi, nembe telung prapat, komandek jet, orang metu maning. Maka tadi kowe kon ngodoni subuh, zuhur, ngasar, maghrib, isyane. Kenapa begitu? Karena belum mencapai yaumun wa lailatun, belum mencapai batas minimalnya haid. Ngene ora paham keterangan iki saking goclokmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala barko wahiyat wahiyat fil wakihi ayamane bidara tengge bidara kang ala rapinge magri fi nafihim al khilafah fihi fa in abaro fa in abaro mongko lamun ngliwati fa in abaro hu fa in abaro mongko lawan ngliwati apa dam apa darah hu ing aksarul haid. Ana tafsirane nang burine ora usah bingung. Ai abaro tegese ngliwati apa dam darah aksarul haidi ing agakeng haid berarti 15 dino. Ai jawaja tegese wis ngliwati apa dam hu ing aksarul haid tegese 15 dino. Fa ing kanat mongko lamun ana titik. Fa ing kanat mongko lamun ana sapa wadon aiman abaro damuha aiman tegese wadon abaro kang ngliwati apa damuha dareng man ibarat wadon ngliwati aksarul haidi ing luwi agakeng haid wa ya utawi damuha iku al wa ya te wadon iku al mustahadatu wadon kang istihado wa ya te wadon utawa man ke mundur iku al mustahadatu wadon kang istihado mubtadi'atan au mubtadi'atan ae awwala ma ibtada wadda mubtadi'atan alewadon kang pemula kan orang disuci ini duduk dilawer kan belum diawali dengan suci, memang suci terus, itu namanya mubtadi'atan alewadon kang pemula ay awala mantegeset dati kawitan yang haid ibtada'a dati kawitan yang haid atau kawitan yang waktu ibtada akan ngabitiha ing mubtadi'ah atau ing wadon opat damu darah mumayyizatan sifatnya mubtadi'atan mumayyizatan tur akale sempurna ora lengob ora idiot mumayyizatan kang akale sempurna biantara klanjen toningali sapa wadon kawian ing darah kuat wado ipan lan ing darah napa lemah berarti kawian niku ireng terus do ipan niku abang otowo abang karo abang muda boleh pertama abang biasa terus hari akhir-akhir dadine semu kuning itu namanya tingkatan-tingkatan ireng abang kuning bi antara klan yang teningali sopa wadon kawian ing darah kang kuat pernane wado ipan lan darah kang rendah atau lemah pernane bisurut ya klan sarateng kawian lan do ipan al adiyati kang bakal teko mburi keterangane contone kal aswati godene darah kang ireng pernane wal ahmari lan darah kang abang fahuwa mongko uti al ahmar iku do'ifun disebut darah yang do'if ing dalam renane binisbati kalau dihubungkan ilal aswadi maring warna kuat kawiyun tur iku kuat warna kuat binisbati kalau dihubungkan ilal askori maring klawu berarti urutan ini ku
kudu kudu paham iki wena-wena. Aswad, terus Ahmad, terus Askor, Labu, dan menengsar Askar, Askar, Askor, Ahmad, Aswad. Niki tingkatan tingkatan darah paling kuat, paling warna kuat niku ireng. Setelah itu merah, bar merah dari kelabu, bar kelabu dari kuning lah. Niki kadang-kadang mung ketemu ni kan ini kita. Sing telung dina atau pirang dina depan kau abang. Setelah itu kau kelabu, maka yang merah top itulah yang dimaksud head. Sing askor sudah bukan head lagi. Otowo askor karo asar. Kelabu karo kuning, sing kelabu terunggina, sing kuning terunggina, maka sing terunggina kelabu. Itulah sing disebut head. Adapun sing warna kuning bukan head lagi. Niku tingkatan tingkatane. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asfaru bismillahirrahmanirrahim. Nisbati lal askori wal askoru utawi kelabu. Iku akwalwi kuat. Minal asfari ketimbang saking kuning, wa minal akdari juga ketimbang saking butak. Ida ju'ila haidun, ida ju'ila rekalanya dendadiakan opo asfar lan akdar, kuning tur butak. Bismillahirrahmanirrahim. Dendadiakan haidun ing dadi darah haid, wa ma utai darah lahu kang iku kademah raihatun ute ambu karyatun kang karyatun kang nyebeli iku akwa disebut darah yang kuat. Nah sekarang kumpule kuning karo butak, ada perbedaan kuning dan butak. Janjane pada butek karo kuning setandanya pada untuk membedakan mana yang sangat bau lenget, yang lebih lenget itulah yang lebih tua. Ya Allah bingung kok kowe tulis bingung tulis ngurusi bolonganmu. Campureng kuning ora campur. Darah warna dua, pertama kuning, setelah itu kok budak. Maka mana yang dimaksud kuat dalam hal ini, dan yang darah status kuat itulah yang dimaksud darah yang waktu untuk haid. Yang di bawahnya warna kuat ataupun status kuat itu bukan haid. Maka dicari mana yang lebih kuat di antara kuning karo butek. Untuk membedakan kuning amis, butek tengik, maka butek itulah yang menjadi kuat. Atau kuningnya tengik tapi buteknya amis, maka kuning itulah yang setetesnya kuat. Podo undang-undangnya kali ini bau. Mulai siap kapok, saben waktu ditutul, saben waktu tutul sudah berubah warna apa belum, berubah bau apa atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malahu kariatun akwa mima saking darah laro ikhatakan orang diambu iku mojud lau kademak madam wasakinu uti darah kang kental. Ini ada tingkatan lagi. Wasakinu uti darah yang kental iku akwali kuat minar rokiki ketimbang darah kang encer warnane pada abange. Tapi abang yang depan kok kental, abang yang kedua berapa hari kemudian komandan cair, tapi abangnya pada. Maka yang dimaksud kuat adalah merah yang kental. Maka yang merah yang kental itulah yang disebut head. Adapun merah yang cair, yang encer itu sudah bukan darah head lagi. Pal muntinu uti darah kang bacin awisahin uti darah kang kental minal aswadaini saking dua-duanya ireng karone masalan upamane iku akwa huma lebih kuat-kuateng darah loro. Jadi pada kuatnya ini iku akwa huma lebih kuat-kuateng aswadaini atau darah loro bacin karo kental, bacin karo kental pada kuatnya. Bacin karo kental niku padha kuate statusnya. Wal muntinu itu darah kang bacin
at-thakhinu tur kental min huma dari darah loro. Nganggo darah loro iku akwali kuat minal muntini ketimbang sing bajin awis sakine atau sing kendel. Wadda'ifu istihadatun wal qawiyyu haidun, iku kesimpulane dari keterangan iki niki. Wadda'ifu mongko utai darah kang lemah, bisa lemah warnane, bisa lemah ambune, iku istihadatun disebut darah istihadah. Adapun wal qawiyyu haidun, adapun darah yang lebih kuat warnanya ataupun lebih kuat baunya, maka iku haidun disebut darah haid. Niki kesimpulane teng mriki. Niki tek contohna lauk sing telung dina ireng, sing telung dina abang. Nah, begitu pindah warna abang, maka disinilah kowe langsung adus. Lah niki dadi istihadah. Kudu disumpel karo disetek. Atau nah niki, sing abang nang arep bali. Niki, sing abang nang arep lendina, baru lendina diganti ireng. Baru tahu, oh berarti mau senang arep itu bukan darah haid. Berarti dari istihadah, maka yang dianggap haid adalah yang tiga hari yang warna kuat yang di belakang. Maka sing telung dina kowe wajib ngodoni. Niku kan niku kesimpulan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.